Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Lin Channel yang membahas tentang kehidupan ya, di antaranya adalah kehidupan daripada ikan koi. Kali ini saya dapat paket dari salah satu farm yang berada di Cianjur. Ada 2 ekor. Yang satu kurang lebih 42 cm dan yang satu adalah 32 cm. Mari kita buka bersama-sama bagaimana penampakannya. Mudah-mudahan dapat dijadikan indukan. Alhamdulillah, ini indukannya, ya. Jenis soa, yang satu adalah soa gindrin, ukurannya kurang lebih 32 cm, sedangkan ini adalah ukuran 42 cm. Memang belum bulky, mudah-mudahan beberapa hari ke depan setelah dirawat dalam karantina, tubuhnya bisa bulky. Ya, sebelum kita masukkan ke kolam, meskipun ini sudah diberikan obat biru dalam perjalanan, tapi tidak ada salahnya kita cuci dengan TK agar bakteri-bakteri maupun kotoran-kotoran yang melekat di badannya bisa hilang. Ya. Mari kita cuci. Ya, cuci beberapa saat. Ya, agar kotorannya betul-betul hilang itu bakteri-bakteri. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke bak penampungan. Lagi. Cuci. Ya, selesai. Bismillah, kita masukkan kolam penampungan ya. Demikian ya, hasil daripada kegiatan dari salah satu kolam yang terjun. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, khususnya bagi penggemar koi pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.